Cyber TV. Selamat pagi guys. Kali ini kita akan membaring untuk rencana pelayaran dari area GT DGL Asam-Asam ke Taboneo. Sementara kita sudah memiliki koordinat vesselnya di Taboneo. Ini cara mengetahui haluan dari waypoint, tujuan dari waypoint berangkat ke tujuan ataupun sebaliknya. Setelah ini lalu dibawa ke mawar pedoman, ini namanya mawar pedoman. Haluannya 344 dari Tanjung Selatan ke vessel di Muara Sungai Barito atau Taboneo. Haluan 344. Untuk mencari haluan sebaliknya, yaitu bisa juga dengan melihat di mawar pedoman. Namun kalau sedang tidak berhadapan dengan peta, yaitu dengan menggunakan rumus 180. Jadi kalau dia lebih dari 180, misalnya yaitu tadi 344, untuk mencari haluan sebaliknya ya dikurangi 180 sama dengan 164.
jadi haluan tim Bali 1-4. Nah, untuk membuktikan jika itu 1-4, haluan kesananya adalah 3-4-4. Nah, kita ambil 1-4 karena dia kurang dari 180. Nah, kita gunakan tambah 180. Jadi judulnya di sini 180 adalah rumus. 3-4-4 kurang 180, 1-6-4. Jadi 1-6-4 tambah 180 sama dengan 3-4-4. Jadi kuncinya di 180. Itu adalah rumus. Ya, jadi kalau angkanya di atas 180, gunakan kurang, begitu pun sebaliknya. Kalau di bawahnya 180, gunakan tambah. Setelah kita menentukan masing-masing koordinat haluan, kita selanjutnya menghitung jarak dari waypoint 1 atau titik berlabuh ke waypoint 1 10 dari waypoint 1 ke Sungai Sanipa. Sungai Sanipa ke Tanjung Selatan 9,8. Tanjung Selatan ke Taboneo atau posisi Peser 33 mil. Totalnya 75,3 nautical mile. Selanjutnya kita akan program di GPS untuk memasukkan waypoint dan rute. Selamat pagi guys.
selanjutnya kita akan memprogram waypoint di GPS jenis Furuno IP32. Sungai Sanipa. Thank you.
Highland Sprint, motor facial Highland Sprint. Setelah kita memprogram di waypoint, selanjutnya kita akan masuk untuk membuat rute baru. Ini adalah posisi berlabuh untuk saat ini. Kemudian jarak ke waypoint Sungai Asam-Asam 11 nautical mile, haluan 207. Selanjutnya ke waypoint Sungai Sanipah, jarak 22,3 nautical mile, haluan 250. Selanjutnya waypoint Tanjung Selatan, jarak 9,09 nautical mile, haluan 281 derajat. Selanjutnya ke motor facial Highland yang posisi di loading point Taboneo muara Sungai Barito, jarak 32,8 nautical mile, haluan 343 derajat. Nah, inilah total jarak 75,2 nautical mile dihitung di GPS dengan GPS jenis Furuno GP32.
yang selanjutnya akan kita lalui. Sebelum kita melakukan pelayaran, kita akan mengaktifkan menghitung jarak, itu dengan mengatur trip ke nol. Jadi seperti orang di Pertamina, jika mengatakan mulai dari nol ya Pak. Nah, ini masuk ke menu, hapus trip, maka dia akan kembali ke nol. Nah, ini kembali ke nol untuk kita mengetahui berapa jarak yang kita tempuh dalam satu pelayaran.